Kenapa ambil Fatah tak ambil Fazura? Kak Emma. Fazura dah kaya. Dia tolong orang yang memerlukan duit, orang yang bekerja untuk mencari duit, untuk mencari nafkah, kita bagi. Fatah Amin. Okey. Kahwin dengan Ratu Cantik Malaysia. Tiba-tiba bini dia curang. Curang dan minta cerai dengan dia. Cinta tu betul. Ya. Lelah tak Allah. Cinta tu bukan dibuat baru sekarang tau. Cinta tu dibuat sebelum kes kes Fatah ya. Aramak maklum eh. Fatah tak nak ambil ya, no. Fatah pun berlakon. Berlakon? Ha. Fazura? Fazura apa aku berlakon kat sekali jadi suami isteri? Taklah Fazura tidur le. Fatah je. Ambil Fatah je lah. Hmm. Kenapa ambil Fatah tak ambil Fazura? Kak Emma. Fazura dah kaya. Dia tolong orang yang memerlukan duit, orang yang bekerja untuk mencari duit, untuk mencari nafkah, kita bagi. Kita tahu dia memang itulah tempat dia cari nafkah. Jadi kita tolong orang-orang macam tu. Jadi pahala banyak kalau kita tolong orang macam tu. Faham? Orang yang memerlukan. Tim Fatah. Macam Tim Fatah. Pandai je kau orang kata aku Tim Fatah. Jun, Tim Fatah. Sebab Mak Jun ambil Fatah berlakon. Mestilah ambil dia. Dia kan adik I. Fazura pun adik I juga. I banyak adik lah. Dalam industri ni. Alhamdulillah, terima kasih Kak Emma. Suka diorang lah. Kalau sesuai, kita bagi dia. Macam tu kan? Macam Fatah. Watak dia bagus kat dalam cerita tu. Jadi apa? Dia jadi anak pertama kepada Rosham Noh. Rosham Noh berlakon. Umi Aida bini dia. Bini Rosham? Haa, dalam cerita tu. So, anak pertama dia adalah Fatah Amin. Okay. Kahwin dengan Ratu Cantik Malaysia. Fatah tu kerja apa? Business. Business apa? Businessman. Mega Holding. Mega Holding lah. Ala-ala Mega Holding lah. Kaya lah, kaya lah. Bukanlah kaya now, tapi business kan. Businessman. Dia sibuk lah dengan dia punya apa nama perniagaan. Tiba-tiba bini dia ni mu'alaf tau. Dia Cina. Cina masuk Islam. Kahwin dengan dia. Cantik lah. Cantik. Tiba-tiba bini dia curang. Lepas tu? Curang. Lepas tu? Curang dan minta cerai dengan dia. Cinta tu betul. Lelah tak Allah. Cinta tu bukan dibuat baru sekarang tau. Cinta tu dibuat sebelum kes kes Fatah ya. Aramak maklum eh. Kau jangan nak. Alamak, alamak apa? Jeng-jeng. Ya Allah, bestnya cerita tu. Seronok korang eh. Lepas tu, anak perempuan tu, dia nak fight untuk anak dia. Dia curang dengan seorang lelaki yang bukan Islam. So, dia punya potential untuk masuk ke agama tu sangat besar. Jadi, macam mana akidah anak-anak tu? Jadi, dia nak immigrate ke Australia. Maka Fatah akan pergi selamatkan akidah anak dia. Colik anak dia bawa balik. Itu kisah pertama dalam cerita tu. Ya. Berat cerita ni. Apa berat? Best. Wah. Eh, korang suka eh korang eh? Anak kedua dia adalah Puteri Bakish. Bukan. Anak kedua dia adalah tak tahu siapalah pelakon dia. Perempuan ke lelaki? Lelaki. Anak kedua. Muda? Muda. Eddie Ashraf. Bukan, Eddie Ashraf tu dia, dia tengah nak fokus buat direct. Dia nak buat company dia sendiri sekarang. Lepas tu sekejap lah, aku nak cari muka yang Lala Fatah boleh jadi beradik. Tak tahu siapalah tapi. Oh, tu pokoknya, apa nama dia? Pokoknya isteri dia adalah Izara Aisyah. Dia nak berlakon dia, Cah? Dia boleh berlakon? Ya. Boleh? Confirm already. Oh, tu? Jadi
selama hidup dia ni, si lelaki ni pula, okey, tadi anak pertama dari Fatah tu adalah anak kesayangan yang menjadi kebanggaan kat keluarga sebab kejayaan dalam bisnes dia. Menjadi kebanggaan, menjadi anak yang paling disayang dalam keluarga tu. Nak dibanding dengan nombor dua ni. Nombor dua ni nak buat bisnes tapi bodoh. Tak nak kerja dengan orang. Nak jadi bos. Tapi bengap. Kerja. Bisnes fail. Macam tu lah. Dalam cerita. Bisnes buat fail. Drama. Dalam cerita drama dia. Macam tu lah. Makan lah. I don't want peace. Ah, one problem. Yes. Tagline dia kan. Mu kena print mu. Mu kena print letak kat sini deko. I don't want peace. I want peace. I want problem. Sick. Majak Oi, tak gemas eh. Dia santai kawan eh. Siapa? Hmm? Dia betul-betul santai. Oi, santai kawan. Jadi, kamu nak makan ke sekarang? Nak makan. Well. Why you want to rush for no reason? Tayangan dia dekat ni. Dekat TV3 lah sayang. Dekat TV3 lah. Itu cerita Hijab Kekasih ya. Pelakunya. So anak kedua dia tak tahu siapa lagi. Diorang tak tahulah. Saya pun tak tahu diorang dapat siapa. So anak kedua adalah menantunya adalah Izara Aisyah. Izara Aisyah make comeback. Okay, faham? Arahan Ain. Isteri Fatah ni pelakon Cina sebab dia kena yang mu'alaf kan. Dan anak ketiga adalah Puteri Balkis. Puteri Balkis. Kemudian anak keempat adalah anak kedua, ketiga, keempat adalah apa ke nama budak tu ya? Allahuakbar. Tak ingatlah apa ke nama dia, tapi dia adalah autism. Belum syuting lagi, baru nak syuting bulan 11 ni guys. Tengah plan-plan lah tu nak tengah nak nak start syuting bulan 11 ni. Tengah tunggu saya punya skrip. Keluar cerita dia pada bulan puasa tahun depan, okey? Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.